Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Welcome back to my channel. Dalam video kali ini saya akan memberikan cara bagaimana menghentikan atau menonaktifkan Windows 10 untuk mengirimkan aktivitas kita ke mikroskop ya. Oke, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya yang belum subscribe boleh tekan tombol subscribe. Oke, langsung kita pergi ke pengaturan. Kita masuk ke pengaturan. Kemudian setelah kita masuk ke pengaturan, kita pilih menu privasi. Kita masuk ke menu privasi. Kemudian setelah kita masuk ke menu privasi, kita pilih diagnostik dan feedback ya. Kita pilih. Nah, kemudian di sini ada dua pilihan, yaitu di sini kita pilih basic send only info about ya, teman-teman bisa baca sendirilah ya. Dan yang kedua ini adalah full send, jadi full kita mengirim full data. Jadi nanti kalau basic itu hanya mengirim info tentang perangkat ya, itu yang nah, teman-teman bisa baca sendiri ya. Kita pilih saja yang basic. Setelah itu kita pilih ke menu activity history ya. Di sini, nah di sini bila teman-teman tandanya centang, teman-teman bisa hapus tanda tersebut karena saya tidak sudah menonaktifkannya, jadi saya tidak usah menghapus centang tersebut ya. Nah, mungkin cukup sekian video ini dari saya, semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.